Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Yaqulallahu tabaraka wa ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, azzani Allahu wa iyyakum. Kembali pada kesempatan malam ini kita duduk di majlis ilmu, majlis tafsir dari surat Al-Insyiqaq. Kita sudah menyelesaikan pembahasan dari tafsir surat Al-Mutaffifin, tentunya dengan anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak puja dan puji syukur atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita yang masih segar bugar duduk, bisa duduk di majlis ilmu, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Kita berusaha menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika mentafsirkan ayat yang mulia ini, surat yang mulia ini, beliau mengatakan suratul insyiqaq makkiyatun fi qaulil jami'. Surat Al-Insyiqaq adalah surat makkiyah, dan inilah pendapat seluruh para ulama ahli tafsir. Wahia 25 ayat, jumlah ayatnya berjumlah 25 ayat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nazalat ba'da al-infitar. Surat Al-Insyiqaq diturunkan setelah surat Al-Infitar. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berlalu pada tafsir surat Al-Infitar kita menyebutkan bahwasanya ada tiga ayat, ada tiga surat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebutkan di dalamnya tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat yang apabila seseorang merenunginya, meresapi maknanya, mentadabburkan tiga surat ini, maka seakan-akan dia melihat, menyaksikan dengan mata kepalanya hari kiamat itu sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin." Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat sebagaimana dia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, falyaqra, hendaklah dia membaca tiga surat. Yang pertama, idasyamsu kuwirat, surat at-takwir yang sudah lewat pembahasannya. Wa idassamaa'u fatarat, dan surat al-infitar. Wa idassamaa'u syaqqat, dan surat al-insyiqaq. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat yang pertama, idas samaa'un syaqqat, apabila langit terpecah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah tabaraka wa taala menciptakan langit agar manusia melihat dan memandangnya, agar manusia mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia mengetahui bahwasanya langit adalah makhluk yang paling besar yang pernah disaksikan oleh mata kepala manusia. Tidak ada makhluk yang lebih besar yang dipandang oleh manusia saat ini daripada besarnya langit. Matahari berada di dalam langit. Bulan berada di dalam langit. Bintang-bintang yang Allah jadikan perhiasan, semuanya ada di langit. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Was-samaa'a banainaha bi-aidin wa inna lamusi'un." Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit kamilah yang membangunnya, bi-aidin, dengan kekuatan. Wa inna lamusi'un, dan kami yang meluaskannya. Allah yang menyatakan, yang membangun langit dengan kekuatannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganggap penciptaan manusia ini lebih ringan, lebih mudah daripada penciptaan langit. Kita sudah membahas surat An-Nazi'at para jamaah. Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada manusia yang sombong, yang congkak, yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari hari kiamat. Allah katakan dalam surat An-Nazi'at ayat ke-27, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha." Apakah penciptaan langit, afwan, apakah penciptaan kalian yang lebih hebat, ataukah penciptaan langit yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan manusia melihat, silakan anda melihat, manakah penciptaan yang lebih besar, manakah penciptaan yang lebih agung daripada penciptaan langit? Ikhwatal iman, kita melihat manusia dengan seluruh anggota tubuhnya, bagaimana luar biasanya penciptaan Allah tabaraka wa taala. Lisan yang mampu berucap, telinga yang mampu mendengar, kemudian diberikan memori yang mampu menghafal, ya, kemudian jantung yang berdetak, yang memompa darah ke seluruh anggota tubuh, kaki yang berjalan, otot, daging, tulang, anggota tubuh manusia ini, subhanallah, ikhwatal iman, kalau direnungkan oleh manusia, di situ mereka mengetahui betapa besarnya Allah tabaraka wa taala yang menciptakan makhluknya. Itu baru manusia. Belum antum melihat
hewan yang lain. Belum antum melihat tumbuhan yang ada di atas muka bumi ini, apalagi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tinggi tanpa tiang. Ya, Allah katakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha, dan dialah yang menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya sendiri wahai manusia. Subhanallah ikhwatal iman. Maka sungguh menakjubkan langit ini. Ya, sungguh menakjubkan ikhwatal iman. Di dalamnya ada makhluk yang besar berupa bintang, ya, berupa planet-planet, Saturnus, apalagi Jupiter, Mars, dan planet-planet yang lainnya, semuanya ada di langit ikhwatal iman. Ya. Dan kata para ulama fisika, para ilmuwan fisika mengatakan antara bumi dengan planet-planet yang lain, matahari dan yang lainnya, ada sebuah gerakan yang disebut gaya gravitasi. Kalau tidak salah kita pelajari waktu SD dulu ini para jemaah. Gravitasi. Ya. Yang menghasilkan efek apa? Tarik menarik antara satu planet dengan planet yang lainnya. Antara bumi dengan planet, antara bumi dengan matahari dengan bulan, sehingga planet-planet itu berputar pada tempatnya, tidak bergeser sedikit pun. Itu menurut ilmu fisika. Ada gaya gravitasi dan yang lainnya. Tapi menurut ilmu Quran, Allah telah jelaskan dalam surat Fatir ayat ke-41. Allah mengatakan innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah lah yang menahan langit dan yang menahan bumi agar tidak bergeser dari tempatnya. Allah yang menahan langit dan bumi, ikhwatal iman. Kalau ilmuwan fisika berdasarkan analisis mereka, teori mereka, atau mungkin penelitian mereka. Tapi Al-Quran kebenarannya mutlak benar 100%. Yang mengatakan innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala yang menahan langit dan bumi agar tidak melenceng dari tempatnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tabaraka wa taala mengabarkan kepada kita tentang langit yang akan terpecah pada hari kiamat. Kata al-infitar, idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Perbedaan antara infitar dengan insyaqqat, al-insyiqaq dengan al-infitar. Kedua-duanya ini sama-sama artinya terpecah. Tapi sisi perbedaannya, al-infitar awal pecahnya langit, permulaan pecahnya langit disebut infatarat. Idza samaa'un infatarat, langit mulai terpecah. Kemudian berbeda dengan idza samaa'un syaqqat. Langit apabila langit benar-benar terpecah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mursalat ayat ke-9. Ini yang disebut tafsirul Quran bil Quran. Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Wa idza samaa'u furijat, dan tatkala langit terpecah. Kemudian juga dalam surat Ar-Rahman, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan, dan apabila langit terpecah maka dia akan menjadi seperti mawar yang merah. Langit terpecah seperti menjadi bunga mawar yang merah. Ya, fakanat wardatan kaddihan, yang dia mengkilap seperti minyak, yang kilapannya seperti minyak. Ini kata Allah dalam surat Ar-Rahman ayat ke-39, berbicara tentang kejadian hari kiamat.
Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Furqan, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Pada hari, yaitu hari kiamat, langit terpecah dan keluarlah kabut yang berwarna putih. Wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Kemudian malaikat turun bergelombang-gelombang. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kita melihat langit yang kita tatap hari ini, langit yang menjadi payung kita, langit yang menjadi atap kita, langit yang selalu kita pandang ketika mengharapkan hujan, ya, langit yang kita selalu pandang untuk mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan hari ini semuanya berjalan. Di pagi hari dia terbit di ufuk timur, kemudian dia terus berjalan, kemudian terbenam di ufuk barat. Seperti itulah hari demi hari berganti. Namun suatu saat kelak akan terjadi perubahan kondisi. Ya, fenomena-fenomena alam, kejadian-kejadian alam akan berubah semua. Hari tidak seperti hari ini. Akan datang masa matahari terbit dari ufuk barat. Akan datang masa di mana pertanda hari kiamat akan terjadi, langit akan terpecah. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita, ikhwatal iman. Idza samaa'un syaqqat, dan apabila langit terpecah. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada ayat yang kedua Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan dia patuh kepada Rabbnya dan sudah semestinya dia patuh. Kata azinat, perhatikan ikhwatul iman, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kata azinat di dalam makna bahasa Arab arti sebenarnya adalah mengizinkan. Apa artinya? Mengizinkan. Azina ya'zanu, mengizinkan. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Tapi itulah indahnya bahasa Arab, ikhwatal iman. Bahasa Arab itu dia tidak bisa diterjemahkan seperti bahasanya, letterlocknya. Saya ingat teman saya dari daerah Bima dulu, ya, atau daerah Dompu, lupa saya, antara dua itu. Adik kelas di Abu Hurairah. Ini minbab dalam ilmu tafsir. Teman ini awal-awal belajar bahasa Arab, dia santri baru, semangatnya belajar, menghafal mufradat, semua disikat habis dihafal. Dicoba baca Quran, diterjemahkan Al-Quran itu sebagaimana yang dia dapatkan. Ya. Dibacalah surat Al-Muddatsir. Kalla innaha tadhkirah. Sungguh benar, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia adalah tadhkirah. Yang pernah mondok tahu apa arti tadhkirah? Ah, ada yang pernah mondok di sini? Ya, mantan santri. Ya. Apa arti tadhkirah? Ah. Ya Allah. Ah? Mengingat. Taib. Makna yang lain? Tadhkirah. Peringatan, betul. Mana yang lain? Ada di tazkirah? Kenangan? Bukan. Yang lain? Orang kalau masuk naik pesawat, beli apa? Beli tiket. Jadi di awal-awal kita belajar bahasa Arab, ada apa? Muhadatsah, ada hiwar. Min aina ishtaraita tazkirah? Dari mana engkau membeli tiket?
Nah, diterjemahkan sama anak ini, kalla innaha tazkirah, katanya. Sungguhnya dia benar-benar tiket, katanya. La ilaha illallah. Berunda tahu bahasa Arab ini mantau kandang ini para jamaah. Itu bahasa Arab ikhwatal iman. Dia dimaknai sesuai dengan konteksnya. Di sini makna kata azina mengizinkan dalam terjemahan yang sebenarnya. Tapi antum tahu maknanya di sini kata para ulama istama'a, mendengar. Yang mentafsirkannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlunya para jamaah, jangan kita terjemahkan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Tapi kembali kepada kitabnya para ulama yang mentafsirkan Al-Qur'an. Ya, bukan ditafsirkan dengan hawa nafsu. Sehingga Al-Qur'an itu diletakkan sesuai dengan hawa nafsunya. Contoh orang-orang ya yang punya keyakinan yang salah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan, namun toh yakin jari wah. Selesai ibadah noh. Yakin di sini apa? Al-maut. Kematian. Itu kata para ulama dalam menafsirkan ayat ini. Bukan wah lamun teh ingat jari wah. Bukan begitu maksudnya. Kata Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Ma azinallahu li syai'in ma azina lin nabi sallallahu alaihi wasallam an yataghanna bil Qur'an." Disebutkan oleh para ulama di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Apa artinya ma azinallah? Tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti mendengarnya Allah terhadap lantunan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melantunkan Al-Qur'an. Ma azinallah ini teks hadis sejajar semakna dengan teks Al-Qur'an. Apa artinya para jamaah? Mendengar. Wa huqqat. Iya, apa arti wa huqqat di sini? Kata para ulama, ata'at. Sebutkan oleh Imam Qurtubi dan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka apa makna ayat ini? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Artinya adalah, makna dari ayat ini adalah langit itu mendengar Rabb-nya. Langit itu patuh kepada Rabb-nya. Wa huqqat, dan sudah semestinya dia patuh dan mendengar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tabaraka wa taala menyebutkan dalam surat Fussilat ikhwatal iman. Surat Fussilat yang berbicara tentang bagaimana langit mendengar dan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mata kita tidak bisa melihat telinganya. Mata kita tidak bisa melihat bagaimana pendengarannya langit. Tapi itu yang Allah tabaraka wa taala kabarkan kepada kita, al-imanu bil ghaib. Ini ciri khasnya orang-orang yang beriman. Ketika dalil berbicara, ketika dalil datang yang berbicara tentang perkara ghaib, mereka mengatakan amanna. Kami beriman. Tidak perlu logika mereka sampai kepada sana. Tidak perlu pemikiran mereka harus mencernanya. Tidak perlu kecerdasan mereka harus sampai di sana. Kemudian mereka mau beriman dah. Bukan seperti itu orang-orang yang beriman. Ketika dalil yang berbicara, amanna, selesai. Kami beriman. Kata Allah, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ.
Kemudian Allah menuju langit. Wahia dukhan. Langit itu masih berupa asap. Faqala laha lil ardi tiya taw'an aw karha. Kemudian Allah memberikan perintah kepada langit dan bumi. Wahai langit dan bumi, datanglah kalian berdua dengan ketaatan atau dengan paksaan. Ini perintah Allah kepada langit dan bumi, datanglah kalian dengan kepatuhan, dengan ketaatan ataukah dengan paksaan. Qalata, langit dan bumi berbicara, keduanya menjawab, ataina ta'iin, kami datang kepadamu wahai Rabb dengan ketundukan dan kepatuhan. Taib, makhluk Allah selalu taat kepada Rabbnya, kecuali manusia. Ya, sebagaimana akan datang pembahasan nanti. Manusia ini ada orang-orang fujar, ada al-abrar, ada orang-orang yang berbuat dosa. Wa innal fujjara lafi jahim, innal abrara lafi na'im. Ada para pendosa yang Allah letakkan mereka di dalam al-jahim, itu janji Allah pasti. Sedangkan al-abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Rabbnya, mereka dijanjikan dengan na'im, muqim, kenikmatan yang kekal dan abadi. Baik, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas tentang perbedaan para ulama, apakah bumi itu datar ataukah bulat. Nah, ini pembahasan mimbab tambahan ilmu. Abu Ammar, bumi datar atau bulat? Bulat, baik. Ada yang mengatakan datar bumi di sini? Ah, datar. Ah, Pak Irfan mengatakan datar. Ah, dalil Pak Irfan apa dalilnya? Bumi datar. Tatkala bumi didatarkan. Ah, taib. Abu Ammar, apa dalil antum dulu? Bukan senyum dalil yang ana inginkan. Dalilnya bukan senyuman antum. Hah? Ada yang tahu apa dalilnya bumi bulat? Baik, kita bahas. Ya, terkadang ada orang debat kusir. Saya bumi bulat. Yang lain memaksakan, enggak, bukan bulat, bumi itu datar. Ya. Kalau bulat ya bagaimana kita bisa naik motor, naik sepeda katanya. Itu bumi buktinya datar. Taib, ada klaim ijma, pengakuan ijma bumi itu bulat, yang didukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Kita bahas pendapat yang mengatakan bulat, kita bahas pendapat yang mengatakan datar, biar adil para jamaah. Syekhul Islam menukilkan ijma', kesepakatan para ulama mengatakan bumi itu bulat. Wa qala al-imam Abu al-Husaini Ahmad ibn Ja'far ibn al-Mudadi min a'ya'il ulama'il mashhurin bi ma'rifatil athari wat tasanifil kibar fi fununil ulumid diniyah min at-tabaqatis tsaniyah min ashabi Ahmad. Beliau mengatakan, telah berkata al-imam Abu al-Husain ibn al-Mudadi rahimahullah, salah satu ulama yang populer dan terkenal pengetahuannya terhadap asar-asar dan kitab-kitab besar pada cabang-cabang ilmu agama, termasuk pada tingkatan kedua dari ulama mazhab Hambaliyah. Apa nukilan ijma'nya? La khilafa bainal ulama anna as-sama'a ala misalil qura. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwasanya bumi itu seperti
bola. Bahwa langit itu seperti bola. Artinya bagaimana pernya? Otomatis lah bumi itu seperti bola. Kemudian beliau mengatakan, langit seperti bola. Qala wa kadzalika ajma'u ala anna al-ardha bi jami'i harakatiha min al-barri wal bahri mithlul kurati. Begitu juga para ulama sepakat bumi itu dengan segala gerakannya yang di daratan maupun yang di lautan, dia seperti bola. Nah, taib. Begitu juga penukilan ijma' oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah. Begitu juga yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Begitu juga pendapat ulama seperti Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka mengatakan bumi itu bulat. Tapi ada pendapat ulama yang lain yang mengatakan berbeda. Bumi itu datar. Di antaranya Al-Imam Al-Qattani Al-Andalusi. Beliau menyebutkan bait-bait syair tentang bumi itu adalah datar, yang disebut dalam kitabnya Nuniyah. Artinya bait-bait syair yang berbicara tentang cabang ilmu yang akhir hurufnya adalah nun. Kata beliau, kadzabal muhandisu wal munajjimu misluhu fahuma lil ilmillahi mudda'iyani al-ardu inda kilayhima qurawiyatun wa huma bihadzal qawli muqtarinani wal-ardu inda ulinnuha lasatihatun bidalili sidqin wadihil qur'ani. Kata imam ini, telah berbohong ilmuwan dan ahli astronom dan teman-teman mereka yang mereka mengakui ilmu Allah. Bumi itu menurut mereka bulat. Ya, mereka bergandengan tangan dalam pendapat ini. Bumi itu menurut ahli agama adalah datar dengan dalil yang jujur dan jelas dari Al-Qur'an. Begitu juga pendapat Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bumi itu datar. Wal ardha madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung. Dan kami meletakkan padanya tetumbuhan segala sesuatu sesuai dengan takaran dan ukurannya. Dalam surat Al-Hijr ayat ke-19. Ah, kata Imam Al-Qurtubi, wa huwa yaruddu ala man za'ama annaha kalqura. Ayat ini membantah orang-orang yang berpendapat bahwasanya bumi itu seperti bola. Bengkah ambe kita turut nang kene. Ayo, yang mana kita turut para jamaah? Bulat atau datar? Aji Pen. Datar. Ah, datar nang kene. Ke bawah si pendapat si kedua ini. Hah. Si lain. Ah, bulat. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ala kulli hal, dia datar, dia bulat, itu tidak menambah keimanan kita kepada Allah. Iya. Dia datar ke dia bulat, kita yakin semuanya adalah makhluk yang agung ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, yang mengatakan bulat, mereka berdalil dengan surat Az-Zumar ayat kelima. Yukawwirul layla ala nahari wa yukawwirul nahara ala layl. Dia menutup, menggilirkan malam di atas siang. Kata takwir itu diputar bulat. Nah, itu arti kata kawwara yukawwiru. Diputar bulat. Ya, dialah yang menggilirkan siang dan malam atas siang. Jadi dalilnya para ulama yang mengatakan bumi itu bulat. Tapi yang mengatakan datar juga berdalil, ya. Di antaranya surat Al-Ghasyiyah ayat ke-20.
Wa idzal ardi kaifa sutihat? Tidaklah manusia ini memikirkan bagaimana bumi itu dihamparkan. Bahkan ini yang disebut di dalam tafsirul Jalalain. Salah satu tafsirannya ulama madhab Syafi'i, Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala. Taib ala kulli hal, yang mengatakan datar ada salafnya, yang mengatakan bulat juga ada salafnya. Taib. Jelas ini para jamaah? Taib. Kemudian kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallat. Setelah itu Allah berbicara tentang ya bumi yang menumpahkan segala apa yang ada di dalamnya. Tapi ketika kita berbicara wa idzal ardu muddat, bumi diratakan. Hari kiamat kelak bumi akan diubah oleh Allah. Manusia akan diletakkan di atas dataran, di atas bumi yang sangat rata. Tidak ada lembah, tidak ada dataran tinggi. Manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia akhir zaman diletakkan pada tanah yang serata-ratanya. Dalam hadis dari Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, "Idza kana yaumul qiyamati," pada hari kiamat, "muddatil ardu muddal adim," hari kiamat akan diratakan. Afwan, bumi diratakan oleh Allah sebagaimana meratakan kulit. Bumi itu diratakan sebagaimana diratakannya kulit. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang sering kita sampaikan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin baydaa afraa." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi tanah yang warnanya putih kemerah-merahan. Amun tanah nang kangumbe warnana? Tanah lek pancor beda kayaknya tanah tu nulek keruah. Ya, ada yang tanahnya agak kemerah, merah-merah. Ada warnanya hitam. Ya, ada yang agak keputih-putihan. Tapi tanah pada hari kiamat satu warna, putih kemerah-merahan. Kaqursatin naqi, seperti tepung yang bersih. Laisa fiha ma'lamun li ahadin, tidak ada penunjuk jalan bagi siapapun. Rata serata-ratanya. Baik. Sudah azan para jamaah? Masih? Minum dulu. Kita minum dulu para jamaah. Taib. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dia menumpahkan segala apa yang ada di dalamnya, kemudian dia menjadi kosong. Subhanallah, bumi sekarang ikhwatal iman mengandung berbagai macam kekayaan. Ada emas, ada perak, ada minyak, ada gas, sebut apa saja kekayaan bumi, ya, loh jenawi itu bahasanya, negeri kaya raya loh jenawi, makmur. Ikhwatal iman, antum melihat negeri Saudi Arabia, yang pernah pergi haji ke sana mereka tahu, yang mereka lihat hanyalah dataran yang kering dan tandus. Tapi ikhwatal iman, Allah jadikan mereka negeri yang berkah. Segala buah-buahan antum dapati di sana. Yang antum tidak jumpai di Indonesia ada di sana. Subhanallah. Ikhwatal iman, kenapa? Itu janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, bertauhid, kami akan bukakan mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya khutal iman, terkadang kita meneteskan air mata ketika mengingat kisah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW berjalan di waktu yang panas, kalau musim dingin, dingin yang sangat menusuk tulang. Lihat ya khutal iman, bayangkan pepohonan sangat sedikit antum jumpai. Yang ada adalah gurun pasir yang tandus dan kering. Tapi lihat keberkahan di kota Liman. Karena mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menggibah negara Saudi Arabia, yang namanya suatu negara manapun ada kekurangan, pasti. Tapi kelebihan mereka itu lebih jauh daripada kekurangannya. Contoh kecil saja para jamaah, kalau kita berbicara tentang berita, di negeri Saudi Arabia itu gak ada berita-berita kayak berita di televisi kita ini. Gak ada acara-acara kayak acara di televisi kita itu. Itu baru satu poin saja. Kita keluar kemana-mana aman. Gak ada rasa takut di hotel iman. Kita di sini mau keluar rasa takut ada begal, ada perampok. Di sana aman. Ya, bahkan kami pernah pesiar penasaran mana sih nama pantai di Saudi Arabia ini. Kami berjalan dari kota Madinah bersama teman dari Saudi, daerah Yanbu namanya. Sekitar 400 kilo per jam. Iya, dari kampus pakai mobilnya saya dibawa sama temannya. Pantainya ya biasa, sudah enggak kayak pantai kita. Kalau itu pantai kita di Lombok, masya Allah indah, bagus. Sepantainya biasa, tapi aman ya kota Liman, aman, aman, sepi. Ya. Seharusnya jalur itu kalau di Indonesia itu dimanfaatkan luar biasa itu. Ya, tapi sana aman masya Allah karena tegak hukum Allah. Nyawa dibalas nyawa, tangan dibalas tangan, seperti itu hukum Allah. Taib, sudah azan ini para jamaah? Sudah azan? Ya azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa yang terjadi setelah bumi dihancurkan pada hari kiamat, di mana tempatnya makhluk Allah Subhanahu wa taala? Pada ayat yang tadi yang akan kita tafsirkan, ya, bumi itu mengeluarkan segala isinya. Kemudian nanti manusia dibangkitkan di atas bumi yang tadi. Bumi yang datar rata serata-ratanya. Yang berwarna putih kemerah-merahan. Yang tidak ada tanda bagi siapapun. Baik. Kemudian berapa hari perjalanan hijrah Nabi SAW dari Makkah kota Madinah? Al-Imam Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum menyebutkan Nabi SAW keluar dari rumahnya di kota Makkah pada malam Jumat. Ya, tanggal 27 Safar. Tanggal 27 Safar. Pada tahun ke-14 dari diutusnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau sampai ke kota Madinah. Ya, pada hari ke-12, hari ke-12 dari bulan Rabiul Awal. Berapa hari itu? Ah, berapa hari berarti? Berapa? Berapa hari? Hitung para jemaah, mana ahli matematika ini? Tanggal 4 apa? Tanggal berapa? 27 bulan Safar sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Berapa jadinya? 12. Oh, beda-beda pendapat nang kayak ini. Enggak hitung-hitung barang-barang kah?
Nah, itu barang-barang lah menengah hujana. 28. Terus 29. Hitung 30 sudah. 30 berapa? Nah, tambah 12 berapa? 15 hari. Nah, berarti pas matematika noh. 2 minggu pada jamaah ini. Masyaallah. Nah, Allah taala ala wala. Ana mau bertanya, bagaimana kalau orang tua kita itu usahanya open tembakau? Saya tahu itu haram, tapi karena takut melawan, orang tua saya itu ikut membantunya. Terus saya harus bagaimana? Tugas terberat antum adalah bagaimana ya menjadikan orang tua antum tahu hukumnya. Kalau dia tembakau itu digunakan untuk misalkan warna batik, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau kita ketahui untuk rokok bagaimana? Nah, ini tak beratnya ini. Iya. Masalahnya sudah terlanjur di masyarakat kita mengatakan hukumnya makruh. Ya, mau enggak mau ya akhirnya nanti kalau katakan haram, wah ini menuh haram, tuan guru makruh mana? Iya, siapa bilang haram? Nanti kan tuan guru ngomongnya makruh katanya. Maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam berbuat dosa kepada sang pencipta. Perhatikan, sebagai anak di sini antum harus pintar dan cerdas menarik hati orang tua. Di sisi lain antum harus tidak taat. Di sisi lain antum harus juga berbakti kepada mereka. Maka katakan kepada mereka, ya orang tua antum, lamun urusan sing ini, urusan yang begini, mohon maaf sebesar-besarnya Pak, saya tidak mampu membantu. Enggak. Tapi yang lain, tolong kasih saya kerjaan yang lain, saya akan berusaha bantu semaksimal tenaga saya yang miliki. Tapi urusan yang ini bertentangan dengan keyakinan saya. Jadi memang berat antum mengucapkan ini, berat. Ya, kita ini di beda-beda ujian kita, ikhwatul iman. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya. Ya, dan antum dapat ujian dari orang tua. Ya, maka di sini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, antum tahu konsekuensi yang antum dapatkan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa'alam. Afwan, izin bertanya, di luar tema, WNI yang tinggal di luar negeri bekerja ilegal, bagaimana hukumnya? Gak boleh. Iya. Ya, karena antum di sana harus izin kepada negara setempat. Gak boleh, kau terima. Urusan gaji, kalau pekerjaan antum halal, ya halal. Kalau haram, ya haram. Antum berdosa bukan gaji yang haram, antum berdosa karena apa? Menyelisih aturan yang diletakkan. Antum punya perjanjian para jamaah dengan negara itu dan antum harus tepati. Al muslim ala syurutihi. Seorang muslim harus menepati syaratnya. Itu kaidah umum dalam agama. Ya, itu kaidah umum. Allah taala ala wa ala. Bolehkah seorang ikut mensolati jenazah yang sama dua kali? Taib, ada sebagian para ulama membolehkan dan sebagian tidak membolehkannya. Nah, kalau sudah satu kali cukup kata para ulama. Allahu taala ala wa ala. Apakah meninggalnya Hasan wal Husain sudah terputus keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Ya, bahkan ada dosen kami yang meninggal dunia kemarin, beliau silsilah nasabnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya masih ada orang-orang yang keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Allahu taala ala wa ala. Pertanyaan yang lain, Bu Faris? Ah. Bagaimana cara kita mengamalkan pada hari Jumat itu kita jumatan? Yang pertama kita selawatan dan yang kedua kita baca Al-Qur'an.
Pertanyaan pertama, amalan di hari Jumat apakah selawatan? Kemudian atau salat sunnah ataukah baca Quran? Borong tiga-tiganya. Itu semuanya adalah sunnah-sunnah di hari Jumat. Dalam Sahih Muslim, fasalla ma kutiba lahu. Maka dia salat semampunya sampai naiknya khatib di atas mimbar. Nah, yang baca Quran tidak boleh menyaringkan suaranya. Ya. Tidak boleh menyaringkan suaranya terlalu besar sehingga mengganggu orang yang salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajharu ba'dukum ala ba'din bil Quran. Janganlah sebagian yang lain mengangkat suara atas sebagian yang lain ketika membaca Al-Qur'an. Ala wa inna kullukum wa ala wa inna kullakum yunaji rabbahu. Ketahuilah sesungguhnya kalian itu semua yang sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama, baca Quran atau salat? Kalau antum diberikan dua pilihan, baca Quran atau salat, mana yang lebih utama? Hah? Salat atau baca Quran? Alasannya Pak Haji? Tapi disunahkan juga baca surat Al-Kahfi. Alhamdulillah, masya Allah. Taib, ya. Kata para ulama lebih utama sholat. Kenapa? Di dalam sholat itu sendiri ada baca Quran. Di dalam sholat itu sendiri ada baca Quran. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Dan Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Umm, wa uhibbu qira'at al-kahfi laylat al-jum'ati wa yawmaha lima ja'a fiha. Kata Imam Syafi'i, aku suka membaca surat Al-Kahfi pada malam dan siang hari di hari Jumat sebagaimana dalil-dalil yang datang yang berbicara di dalamnya. Tapi orang yang ngaku mazhab Syafi'i lebih populer sama ya Yasin. Wallahu ta'ala ala wa'alam.